Mantap bro. Kita masak sambal dulu nih. Tumis sambal. Menyengat. Menandakan ini bahwa sambal. Sadu nggak sih kita makan nasi liwet di tengah sawah gini, di gubuk. Ada bubuk sambal. Mantap. Siap disantap. Ambil posisi dulu guys. Sambal, jamur versus kangkung, jengkol versus ikan asin. Yunan yuk. Woi peng. Oke siap. Aduh, hujan. Ini nasi liwetnya udah mateng, kita tinggal makan bareng-bareng guys. Tuh, pas hujannya turun, nasi juga udah mateng. Sambalnya mantap kali. Pakai ikan asin, mantap nggak nih? Makanya. Yang mau kesini, datang aja kesini. Gimana mang, mantap mang? Mantap, mantap kali. Mantap. Ada lalapnya, kayak kerupuk gue. Mantap. Gimana nggak asik coba makan di beginian? Jangan lupa, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Alhamdulillah guys, sepertinya tinggal dikit lagi nih. Ini lagi lomba nih duaan, siapa yang menang duluan. Siapa dah? Pak Gambir, Pak Oyong gimana? Si Amang udah kenyang. Alhamdulillah kenyang. Saran Bir, mau masak apa lagi besok? Yong, si Amang mau masak apa lagi? Nah, oh, jadi besok kita masak nasi liwet pakai air kelapa, guys. Tempatnya di sini lagi atau tempat mana lagi? Di puncak. Oh, ya di puncak boleh. Ayo makan rame-rame lagi, guys. Baginya menyerah. Menyerah. Mantap. Biar enak itu, jadi kita mau juga di rumahnya siapa begitu, karena di sini jadinya masih lucu. Ini bawahnya cuma kenal ya iwannya, tapi udah buka dulu jumlah jumlah ini ya sedikit ya udah lokasi nanti lah. Sekarang liwetnya udah beres, sekarang gue mau ke rumah si Oyong lagi dan kita mau ngopi-ngopi lagi bareng si Gambir. Nanti kalau ada waktu lagi kita bakalan bikin acara lagi. Hai. Hei, wajar-wajar ya? Bikin acara lagi, ngeliwet lagi, gak tahu. Nanti tempatnya di mana. Dia ada yang, ya Mang. Ya, nanti dia yang bakalan cari tempatnya. Mantap gak? Mantap, mantap. Kita mau jalan ke rumah Oyong dulu ya. Nah, isi tapi kita cari tempat yang bagus lagi, kita bikin acara lagi liwat. Mau di puncak atau di mana? Puncak dong. Kita pulang nanti karena acara di puncak. Baik guys, sampai ketemu di rumah Oyong. Mantap.